Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Mailawati Arif. Teman-teman jangan bosan-bosan ya buat lihat channel ini. Jangan lupa subscribe, like, and share video ini. Komen juga kalau misalkan perlu. Perlu diingat bahwa aku juga baru ya di dunia ilustrasi atau dunia vector design, tapi gak ada salahnya buat nyoba lah share ke kalian. Kalau kalian ada pertanyaan bisa juga tanya, mungkin aku juga bisa belajar dari pertanyaan-pertanyaan yang kalian bikin. Oke, pertama kalian cukup punya gambar ketupat, karena hari ini kita mau bikin kartun atau vector dari ketupat. Cukup kalian bisa ambil dari internet atau kalian foto sendiri yang punya ketupat di rumah, terserah. Mumpung momennya bentar lagi mau hari lebaran, tiba-tiba lebaran. Oke, let's go. Kalian tarik gambarnya ke Corel Draw, habis itu kalian tekan pen. Kalian bikin outline-nya terlebih dahulu. Mungkin nanti beberapa video aku skip, aku percepat biar kalian juga gak bosen liatnya dan dengerin aku ngomong ya. Oke, percepat, penting garis luar dari ketupatnya udah kebentuk. Habis itu kalian tuh kalau sudah bikin garis luarnya, sekarang antar setiap kayak perbedaan warna atau gradasi, tapi kan tetap ada garis batasnya. Misalkan antara jari kalian, kalau misalkan kalian lihat jari telunjuk ke jari tengah kan juga ada batasnya gitu ya. Jadi biar kelihatan kalau ada batasnya, kita bakalan bikin garis pembatas itu dengan cara kalian gambar seperti biasa lewat pen. Nanti kalau misalkan kalian bingung gimana caranya, pertama gampangnya sih ikutin aja dulu tutorial ini. Nanti kalau misalkan kalian udah biasa, kalian bisa improve sendiri. Awalnya aku juga gak bisa pakai pen, malah pakai apa sih yang garis lengkung gitu, semacam kurva. Disendirin sama temanku, alah pakai pen aja kamu kelamaan bikin kayak gitu. Waktu itu kan lagi ngedit foto, tapi ya udahlah ya, yang namanya masih orang baru dibully mah terima-terima aja. Tapi habis itu jangan stagnan guys, harus berkembang. Habis itu kalian tekan, ini kan udah ada garisnya. Nah, ceritanya garisnya ini mau kalian lubangin, terus kita bikin semacam segitiga di sini buat garis lagi. Ini kan biar bolong niatnya. Nah, habis kalian bikin, kalian tekan shift, kemudian blok yang garis yang luar yang besar tadi. Habis itu kalian tekan itu tuh yang di atas, apa sih namanya? Lupa. Bukan intersect pokoknya. Kan itulah pokoknya. Habis itu kalian bisa hapus gambarnya. Lah itu udah bolong, guys. Kalau kalian tekan shift, kemudian kalian pilih intersect. Nah, jarinya bakalan kepotong yang di luar. Nah, kayak gitu hasilnya. Kalian bisa coba sendiri. Kalian bisa lakukan ini berulang-ulang kali. Ini juga berlaku buat garis yang lain ya. Jadi kalau misalkan kalian ada garis pembatas yang perlu digarisi, kalian pakai itu dengan seperti itu caranya. Ini mungkin aku percepat lagi. Kalian kalau misalkan ada gambar yang kepotong atau apa, bisa diimprovisasi sendiri, bisa kalian tambahi. Kayak tadi kan sebenarnya ketupatnya ini ke tali, tapi kalian bisa perpanjang karena kan ini buat ekor ceritanya. Nanti buruk ininya bisa terbang, ketupatnya bisa terbang. Ini masih banget ya, tapi ya udahlah ya. Oke, aku percepat lagi ya videonya. Ini bikin garis tengah buat ketupatnya.
garis itu kan udah dibikin garisnya, tapi yang tengah kan masih ada semacam istilahnya buat garisnya tuh ada yang harus lubang kan kayak tadi. Jadi bikin dulu kotak-kotaknya. Terus habis itu lakuin kayak yang tadi, blok kotak-kotak yang di dalam. Terus kalian tekan tombol yang ini nih. Nah, habis itu kalau kalian hapus gambar yang di atasnya, yang kalian gambar tadi itu, ini udah kebolong yang di bawahnya. Jadi kalau pas di intersect, bisa garisnya itu langsung tinggal garisnya itu doang, jadi warna hitam, agak belibet ya, maaf ya. Ya begitulah ya, dulu kelas retorikanya gak lulus ya. Oke, habis itu ini kan ada yang coklat, kita bikinin dulu. Jangan lupa pakai transparansi. Sebenarnya gak harus sama sih guys ya, kesempurnaan itu hanya milik Tuhan, asik. Jadi agak-agak mirip aja lah bikinnya, biar kalian juga gak ribet. Menurutku hasilnya tetap bagus sih, kalau segimanapun kalian cara bikinnya. Kalau misalkan kurang lebih kalian udah ngikutin tutorial ini, mungkin sama. Tinggal dipoles-poles dengan keterampilan kalian. Habis itu ini kan ada gradasi, semacam gradasi. Jadi ada yang kena cahaya jadi terang banget warnanya, ada juga yang agak gelap gitu. Jadi kita bikin, kalau aku bikin gambar sih minimal itu ada sekitar 3 warna lah. Warna aslinya, warna yang lebih gelapnya, sama warna yang agak terang. Kalau misalkan dilihat kan terang karena kena cahaya warna aslinya, terus warna yang gelap tuh ya karena emang gak kena sinar gitu. Jadi kalian kalau misalkan mau tahu garisnya, kalian bisa klik gambarnya, terus agak geser sedikit gitu, hampir kayak ada apa sih, semacam kayak gradasinya gitu. Kalau kalian geser, tapi habis itu kalian balikin lagi ke tempat semula, cuma biar lihat kayak apa aja, mana yang terang sama mana yang gelap. Kalau mau vektor sih juga gitu biasanya. Tapi aku mau bikin gambar vektor wajah di upload di si internet ya, kayaknya udah banyak sih yang bikin, dan juga aku kayaknya belum begitu terampil buat ngeser ke kalian, jadi tambah belibet ya kayaknya jelasinnya. Ya doain aja suatu saat nanti aku bisa ngevektor wajah, maksudnya ngeser di internet juga. Tapi pertama bikin ini dulu. Oke, ini udah jadi. Nanti ya beberapa penjelasan yang aku gak omongin atau lupa aku omongin, sembari ngedit video kan nanti tuh kelihatan kurangnya apa, nanti aku tulisin deh. Tekan apa. Habis itu jangan lupa degradasi ya guys ya, biar juga kalian bisa main warnanya dari gelap ke terangnya tuh enak dilihatnya.
sekarang kita bikin sayap-sayap patah. Ini kan ceritanya ketupatnya mau terbang menuju hari raya. Jadi dibikin dulu sayapnya. Enggak harus 17, enggak harus. Kalian bisa bikin terserah, improve pokoknya. Kalau kalian bingung, gampang aja sih, karena kan ini dunia teknologi, tinggal ambil gambar di internet terus kalian ciplak gitu aja. Lebih gampang daripada gambar tangan sih menurutku. Habis itu kalian juga pilih warna, jadi mungkin dari terang ke gelap kalian bisa mainin di situ. Efek-efek warnanya tuh akan kerasa. Sebenarnya sama kayak, aku lupa siapa namanya, aku pernah nonton di internet, dia tuh bilang gini, kalau kalian mau belajar teknologi itu bisa dipelajarin, tapi yang namanya rasa atau seni itu gak mudah kalian pelajarin, guys. Jadi yang pertama tuh kalian punya rasa seni buat menggambar atau buat ngedesain. Habis tuh kalau kalian mau belajar Corel kek, mau belajar Adobe kek, mau belajar Affinity kek, itu mah tinggal dipelajarin doang gitu loh. Yang penting kalian punya rasa. Bahkan mereka yang gambar pakai krayon atau apa aja bisa lebih bagus loh daripada ini. Jadi yang terpenting tuh kalian udah punya rasa itu loh, guys. Soalnya kayak menggurui ya. Lanjut ya. Nah ini aku bikin semacam ngeblur. Kalian pertama tuh emang gak semudah di Adobe kalau ini Photoshop atau Illustrator. Jadi kalian harus bitmap dulu. Habis ngebitmap kalian blur. Pilih yang kotak ini. Jadi blurnya di sisi luarnya. Habis itu kalian pilih lagi tekstur. Aku sih suka yang stone yang bawah. Kayak apa sih anu, kayak dinding atau batu-batu gitu, semacam batu tua yang berkeriput gitu. Tapi kalau dilihat seru. Kalian tinggal duplikat deh. Habis itu kalian taruh yang di bawahnya, sesuaikan ukurannya ya. Jadi
tinggal kalian perbaiki, kalian kasih ting 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 apa sih yang pokoknya kelihatan tambah bagus. Oh iya, biasanya sih nggak pakai garis hitam Pak, jadi garis hitamnya dihapus saja. Ini aku pakai kontur. Kalau yang buat garis luar biar rapi pakai kontur, tapi kalau yang dalam ketupatnya tuh pakai kontur asli. Selain menurut aku juga terlalu formal, juga bikinnya ribet guys. Jadi kalau yang ini aja pakai kontur. Tapi habis itu kalau kalian pengen misahin dari gambar objeknya dengan konturnya, kalian cukup tekan Ctrl K. Gak cuma gambar sih, kalau kalian juga ngonturin font, kalian juga bisa pakai Ctrl K biar konturnya itu kepisah. Atau kalian bikin tulisan tuh, aku misalkan enter, mau enter makan, terus kalian mau lepas setiap katanya tuh, kalian tinggal Ctrl K doang, sama aja sih fungsinya. Jadi nanti otomatis bakalan kepisah. Kalau kalian udah hapus ini yang hitamnya ini, kalian bisa ganti warnanya ke yang ini, hijau agak tua biar kelihatan kalau itu tetap ada garis pembatasnya. Okay, well done. Jadi deh, mudah kan? Enjoy this video guys, and hope you will always healthy. Dan thank you, see you in the next video. Always share happiness for everybody, karena buat jadi kebahagiaan buat orang lain itu gak perlu nunggu lo harus sukses atau lo harus kaya. So sebisa mungkin kamu bisa nge-share kebahagiaan, share aja. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.